Persatuan Bugis Sedunia Mas Sidiki tidak mau ketinggalan menunjukkan aksi kepedulian terhadap bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Selama 2 hari, pengurus dan anggota PBSM Seajata Parang melakukan aksi penggalangan dana di lampu merah depan Kodim. Tanpa Ketua PBSM Sidrap, Pinrang dan Pare-Pare, serta pengurus dan anggota lainnya, kompak turun ke jalan menggalang dana. Borleng, Ketua PBSM Sidrap, saat ditemui di lokasi penggalangan dana, mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pengurus dan anggota PBSM terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan duka saudara-saudara kita. Oke, saudara, terima kasih banyak. Dalam penggalangan dana hari kedua, mudah-mudahan bawa berkah saudara kita yang ada di Masamba yang kena musibah. Dengan adanya penggalangan dana di hari kedua ini, ya kita bisa bersama-sama belajar. Bagi teman-teman lah yang kena musibah di Masamba. Dengan kegiatan ini pula kita merasa bersyukur mewakili PBSM turun di jalan untuk membantu saudara kita. Banyak-banyak sekali musibahnya. Bantuan nantinya yang terkumpul akan diantar langsung kepada korban banjir bandang di Masamba. Ayu Indirwan melaporkan.